Assalamualaikum. Nah, kali ini kita mau buat green screen menggunakan Canva ya, teman-teman. Langsung aja kita buka untuk Canva-nya. Kita buka Canva, langsung kita tanda plus ini ya, plus aja. Terus udah pilihannya boleh kiriman Instagram atau yang lainnya, kita langsung pakai kiriman Instagram atau pakai yang Facebook. Kita pakai yang kiriman Instagram aja. Langsung saja diganti untuk backgroundnya, kita ganti warnanya menjadi warna green screen seperti ini misalnya ya, atau hijaunya yang ini, terserah teman-teman. Setelah itu kita langsung klik plus di sini, klik plus di pojok, kita cari untuk stiker ini ya, stiker ini. Ini ada ilustrasinya, terserah teman-teman mau cari apa, tinggal diketikkan aja di sini pakai bahasa Inggris ya. Misalnya school. Ini salah. O-nya dulu. Seperti ini ya. Nah, ini ada macam-macam, terserah ini diambil aja salah satu, misalnya mau ambil buku ini. Nih, boleh kayak gini. Langsung nanti di save aja ini dicentang ini kan, centang. Setelah dicentang, teman-teman bisa save ya. Langsung save ini untuk di-download. Nah, seperti itu. Kita bisa cari lagi untuk animasi-animasi yang lainnya, bisa. Ini langsung aja diklik ini langsung dihapus ya. Dihapus langsung ini hapusnya. Maaf ini salah pencet. Ini langsung dihapusnya yang ini. Tulang dihapus gini. Plus lagi ilustrasi, misalnya mau kok ilustrasi sih, plus stiker. Kita cari stiker, terus cari yang lainnya, misalnya apa? Daun atau coba daun muncul enggak? Enggak muncul. Flower muncul enggak? Nah, ini bunga, ada muncul beberapa. Nah, ini bisa nih. Taruh di sini bisa kayak gini ya. Nanti kalau buat background di bawah, ini mau di-copy tinggal ini aja diklik ini. Nah, diklik. Seperti ini. Nah, kayak gini langsung di-save aja. Kita klik nih, langsung di save seperti tadi ya, kayak gini. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk ke Canva. Ke CanMaster. Langsung masuk ke CanMaster aja ya. Tadi udah jadi ya green screennya, langsung masuk ke CanMaster. Baik, terbuka. Setelah itu kita klik plus, ambil 16:9. Kita ambil latarnya, misalnya pakai warna putih, boleh silahkan. Setelah itu langsung klik lapisan media. Terus tadi tersimpannya di mana? Kalau ini di Canva ini ya, di Canva. Ini tergantung teman-teman, di HP-nya teman-teman itu tersimpannya di mana. Ini kayak gini ya, misalnya salinan. Gini, ini ya, taruh pojok sini, terus diaktifkan green screen-nya. Kunci chroma. Aktifkan. Udah hilang kan? Ini bisa di warnanya ini. Dan seperti ini ya, misalnya ini kan udah, kalau ini play, nah kayak gini jadinya. Kalau mau di ini mau di copy tinggal aja klik yang ini titik tiga ini diklik, terus nanti di copy. Nah, duplikat yang paling atas tinggal digeser aja yang kayak gini boleh.
klik centang, sudah selesai, kayak gini ya. Kan kurang panjang, panjangin aja. Nih, sudah selesai nih. Ini salah satunya kayak gini. Nanti tinggal kalau ada video atau yang lainnya tinggal dipasangin di sini aja. Seperti itu, teman-teman. Selamat mencoba.